ya. Masuk racun lah, musim hujan lah. Kita dah sebulan dua bulan tak racun lah. Kena racun. Ada pilihan. Pilihan tak ada. Okay guys, assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu, aku nak duduk orang. Okay, ini pokok durian kampung aku. Usia dia dah lama lah, 3 tahun. Tapi sebab dia bantut, inilah sepatutnya dia besar lagi. Mungkin-mungkin besar ni. Aku nak cerita tentang okay, bila dia patah dia beruk. Okay, dia ni dah patah lah ni, nampak ni. Okay, jadi dia akan tumbuh macam ni lah selalunya. Ini kuasa Tuhan lah, korang tak boleh lawan. Dia akan tumbuh sini dan dia akan naik dan terus tegak lah. Dan ini akan jadi cabang baru lah. Tapi ini pokok kampung. Tapi konsep dia sama lah untuk pokok musangking ke, lewi hitam ke. Ha ni. Jadi korang jangan risau lah kalau pokok korang kena patah ke. Korang biar, make sure ni. Kalau cantik yang ni korang cat ke ataupun taruh ubat ke kan. Jadi dia akan naik macam ni lah. Ha, nanti dia akan naik terus lah. Ha. Ini pokok aku nama dia pokok hijau lah. Ha, buah dia manis. Besar, satu biji lebih kurang 3 kilo. Aku ingat nak biarkan dia jadi pokok kampung lah. Tapi kalau pokok kampung ni biasalah 8 tahun, 10 tahun lagi baru akan buah lah. Itu semua tak penting guys, itu semua kerja Tuhan. Ini aku nak cerita ni. Korang jangan risau tentang bila pokok korang kena patah. Dia mesti akan naik ni. Kadang-kadang naik satu, kadang naik dua. Terulang pada korang lah. Biasa kalau naik dua, aku akan buang satu lah. Biar dia naik sini jadi batang tunggal dia naik lah. Tengok, okay. Boleh view sikit tengok pokok ni macam mana. Tengok, dia dah kembang balik kan. Dah cantik balik. Okay, yang ini aku datang meracun lah. Nampak. Okay guys, itu je. Nak cerita pasal pokok. Bye bye.